Ini kartu bergerak sendiri. Museum. Penemuan batu yang dapat bergetar dan bergerak sendiri di salah satu SMP di Kabupaten Jember membuat heboh warga. Dalam video terlihat batu berwarna hitam dan bertekstur kasar itu bergetar dan bergerak sendiri ketika terkena sinar. Video tersebut viral di media sosial usai diunggah di Instagram dan Twitter. Kepala SMPN 1 Mayang Edi Sucipto menceritakan, saat batu itu dicoba dibawa masuk ke dalam ruangan, batu itu tak bergetar. Karena penasaran, Edi dan sejumlah guru mencoba mencari informasi di internet. Menurutnya, batu itu diduga batu buatan yang di dalamnya sudah terdapat sensor cahaya. Dia menduga, batu itu bukanlah benda bersejarah, namun batu yang biasa digunakan untuk atraksi sulap. Seperti diberitakan sebelumnya, batu itu ditemukan pekerja bangunan yang sedang memasang paving halaman sekolah. Tanah Uruk waktu ada pemavingan halaman SMP 1 Mayang, Jember, Jawa Timur. Ini, nah ini ditaruh di atas meja kayu ini. Ini. Thank you.